Guys, aku Daniel and welcome to the skit. So, pada hari ni, vlog pada kali ini aku nak buat aktiviti aku, apa aktiviti harian aku, daily routine aku dekat rumah. So, ya, kita tengah menghadapi lockdown PKP kan, MCO. So, untuk kita keluar sangat terhad, dan petang ni aku ada jogging. So aku akan, insyaAllah aku akan record sikit-sikit lah, dan aku akan masukkan clip dalam vlog ni. So yeah, enjoy. So kalau korang boleh nampak, dekat ni aku baru siap satu je. So ada lagi 10 konten yang aku kena siapkan. Ini semua storytelling, tak masuk vlog. Vlog on the spot aku plan lah. Kucing aku tengah sakit. Oyen, kalau kau tahu Oyen, dia tengah sakit. Dia baru lepas gaduh dengan kucing luar. And macam mana aku nak cakap ya, dia sakit sekarang ni. Luka dekat bahagian mulut. Aku sekarang nak cari dia. So let's go, kita cari dia. So guys, aku ada kelas. Maybe dia akan start dalam, aku rasa dia start dalam pukul 10.20. Eh tak, no. Now is 11. So maybe dia akan start 11.20, macam tu lah. So sekarang kita nak pergi cari Ojin. Macam aku cakap tadi, kita nak pergi cari Ojin. Let's go. There's Zoro. Ojin, macam mana Ojin? Progress ada okay? So as guys can see, agak kurang lah semalam, selagi teruk lah. So tadi korang boleh nampak kan Ojin kan, dia macam mana, dia tak sihat lah. So aku plan vlog ni, aku nak buat jogging, nak pergi jogging tu, dan aku sumbatlah benda-benda yang aku buat hari ni. Tapi aku tak tahu apa lagi aku nak buat sekarang ni. Sekejap lagi ada kelas, sekejap lagi ada kelas. Lepas kelas kita jumpa balik. So yeah. So guys, aku baru je settle apa, online kelas geografi. And aku tak tahu sekarang apa yang aku nak buat. So aku rasa kita terus go through dengan aktiviti kita petang ni. So now aku nak take some nap, sebab sekarang dah pukul 12 lebih. Ngantuk. So yeah, jumpa korang petang ni. Aku nak tidur tu sebenarnya, tapi tak ada tidur. I don't know why. Tapi aku nak tidur lah. Jumpa korang petang ni ya. Okay guys, sekarang is now pukul 2. And sekarang aku nak vacuum sikit studio aku. Dan aku tak boleh tidur. Tadi baru aku selesai tengok satu movie, Despicable Me 3. So tanpa melengahkan masa, jom let's go, kita vacuum. Settle. Tak perfect lah, but it's okay untuk sementara. So yeah, aku memang sangat penat. Dan aku rasa now wait lah. Sekarang pukul sekarang is 2:13. And I think I'm gonna to take some nap. I'll be wake up at maybe 3 or 4 p.m. lah. So
Jumpa kita, jumpa jumpa bila aku dah bangun lagi. Okay, bye. So guys, aku baru settle record video podcast dan aku harap ada orang kata ada sambutan lah. Harap-harap ni lah, subscriber aku baru 1.7k. Struggle hari-hari buat konten, tak ada siapa nak tengok. Itu memang biasa untuk bagi orang-orang baru nak muda macam aku. Even though aku dah bertahun dah, cuma baru 2 tahun ni baru aku aktif betul-betul, tapi cuma tak ada rezeki lagi. InsyaAllah rezeki ada di mana-mana, insyaAllah. Doakan kita lah. Okay guys, sekarang aku dah sampai ke rumah. So now is 7:31 and aku nak solat maghrib dulu. Dan lepas tu mungkin aku akan end vlog ni. Ini adalah first time dalam hidup aku, aku buat vlog daripada awal sampai habis. Aku sebelum ni tak pernah buat vlog tu sampai habis. Kalau korang tengok dekat, kalau korang perasan dekat video-video aku yang lepas. So aku tak nak cakap panjang sekarang. Aku tak nak cakap panjang sangat sekarang. Kita jumpa lepas maghrib. Okay guys, sekarang aku dah settle solat maghrib and aku tak tahu nak end vlognya dekat sini ke ataupun aku drag lagi ke depan. Sebab malam ni aku satu aktiviti, iaitu tengok match antara between JDT dengan Nagoya FC from Japan. So aku, kita jumpa nanti. Sekarang pun aku tak ada aktiviti aku nak buat sebab sekejap lagi ada online class pendidikan Islam. Nanti aku akan masuk, insyaAllah. InsyaAllah aku akan masuk. So kita jumpa lepas kelas. So ya, yeah. So guys, sekarang sudah, sekarang dah 12:13 something. Sudah masuk, dah masuk hari baru. So jadi sekarang aku akan end vlog sampai sini saja. And kalau vlognya okay ke, korang like video ni. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Yeah, aku Daniel, escape the hospice. Assalamualaikum, bye bye. Hi.